Jadi perlu kita bedakan ya, ada juga kelapa merah, itu dibilang kelapa gading ya. Jadi harus kita tahu juga untuk warnanya sendiri ya, itu seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Asisten Mom. Sahabat semua yang berbahagia, yang berlimpah rahmat, rezeki dan barokah. Amin. Oke, sahabat semua, para pemirsa, ini kita berada di kebun belakang rumah dan ini ada pohon kelapa gading. Nah, ini kelapa gading, ciri khasnya buahnya itu kuning seperti gading. Ini kuningnya kuning mencolok ya. Ini dari ciri-cirinya ya, untuk batangnya juga itu, nah itu kuning ya, kalau masih muda seperti ini. Dan lama-kelamaan akan menjadi seperti ini. Ini ketinggian dari bawah hingga ke atas itu kurang lebih 2 meter. Dan ini buahnya dari tanah sampai sini dalam 1,5 meter. Nah, ini sudah berbuah dan ini berumur kurang lebih 5 tahun dari pertama kali, dari biji ya, berumur 5 tahunan. Dan ini sobat, di atasnya juga sudah menyusun untuk buah berikutnya, lumayan banyak sobat. Jadi kelapa gading ini seringkali digunakan buat selamatan ya, khususnya untuk upacara-upacara adat itu seringkali menggunakan kelapa jenis ini ya, khususnya kelapa yang masih muda sobat, yang masih degan. Orang Jawa itu biasanya ini buat piton-piton atau 7 bulan, khususnya anak pertama, yang pertama kali itu. Nah, itu biasanya menggunakan kelapa ini ya. Nah, kelapa ini diambil satu ya, terus taruh seperti ini nih. Jadi diambil satu lalu digambar wayang 2, belah sini dan belah sini ya. Itu biasanya wayangnya bergambar Arjuna dan Sri Kandi ya. Jadi untuk upacaranya itu setelah dimandikan air kembang itu, terus suruh yang pasangan lakinya itu suruh belah kelapa ini ya. Nah, jadi itu nanti dibelah, setelah dibelah itu biasanya gedek yang mana ya, dibelah jadi 2 itu gedek yang mana. Kalau gedek yang gambar wayang Arjuna, mitosnya itu anaknya laki dan ganteng seperti Arjuna sobat semua. Dan kalau yang belahan besar itu gambar wayang Sri Kandi, mitosnya itu
anaknya cewek ya, cantik seperti Sri Kandi. Itu mitos sobat semua. Kalau orang-orang Jawa dulu ya masih percaya hal-hal seperti itu sobat. Jadi selain itu pula, kalau orang-orang masih hajatan itu biasanya juga menggunakan ya, kelapa gading ini. Biasanya satu gandeng itu ditaruh di depan ya, pintu masuk. Itu biasanya dikasih hiasan ya, janur ya, ada pisang juga. Itu pisangnya juga pisang raja. Pisang raja itu berikut dengan jantungnya itu dipasang ya. Jadi ini terus ini kelapa ini sebanding itu digandungkan. Jadi apakah itu buat hiasan ataupun ada mitos tersendiri, itu untuk asisten belum pernah tanya ya. Nah, jadi perlu kita bedakan ya, ada juga kelapa merah itu dibilang kelapa gading ya. Jadi harus kita tahu juga untuk warnanya sendiri ya, itu seperti ini. Dan ada kelapa yang ya gedenya segini, yaitu warnanya agak oranye. Nah, jadi kecoklatan seperti ini. Nah, warnanya seperti ini, coklat-coklat juga gini, coklat kemerahan itu. Ini yang untuk kelapa gading yang asli ya, seperti ini sobat. Ini sekarang ya di daerah-daerah tertentu aja yang masih banyak, dan di tempat lain itu ya sudah jarang sekali sobat. Dan juga ini juga banyak diminati buat oleh pembonsai kelapa ya. Nah, biasanya mereka cari yang tua dan kecil, nah, bijinya yang kecil. Nah, mungkin seperti ini ya. Nanti kalau sudah tua, sudah kering, nah itu disemaikan ya biar tumbuh, lalu bisa buat bonsai. Nah, oke sobat semua. Jadi itulah tadi tentang kelapa gading dan mitosnya, khususnya ciri-ciri kelapa gading dan ada mitos tersendiri. Nah, oke, semoga bermanfaat dan terhibur. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.